sudah disikapi ya, akan mengambil ini, akan mengambil ya, tentu akan mengambil ini. Kita punya pertimbangan-pertimbangan karena pemerintah sampai hari ini masih belum menentukan titik mana yang akan diberikan. Ini kan ada 6 titik, ada yang paling bagus sudah diklaim untuk ormas A atau ormas B. Nah, jadi kita harus tahu dulu titik mana. Yang kedua, di daerah mana. Yang ketiga, titik ini ada isi enggak? Tuh. Ada batu baranya enggak yang mau diberikan? Karena yang diberikan ini terbatas ya. Hanya ada 6 lokasi. Di luar itu tidak boleh. Nah, ini kan ini yang harus kita pahami dulu. Nah, maka setelah kita diberi tahu titiknya nanti ya, ya walaupun saya secara pribadi sudah punya gambarannya. Nah, baru kita akan tentukan ya, mengambil atau tidak mengambil. Nah, mudah-mudahan akhir pekan ini kita sudah ada gambaran ya, titik mana yang akan diberikan. Nah, kalau sudah titik itu diberikan, maka kita akan menentukan sikap mengambil atau tidak. Ya. Nah, sekarang tuh kalau dalam perjalanan ya sudah lampu kuning lah. Ya, menuju lampu hijau. Nah, kita beranggapan ini niat baik negara atau niat baik pemerintah ya, memberikan kepada ormas konsesi khusus. Nah, tapi kita kan nggak bisa milih ya konsesi khusus tuh. Nah, ini yang juga menjadi dilema ya. Jangan-jangan yang diberikan itu sudah tidak ada batu baranya kan, karena X dari PKP 2B dari 6 perusahaan itu kan. Nah,